PT Pertamina atau Persero menurunkan harga BBM. Penurunan ini berlaku mulai Minggu 5 Januari 2020 pukul 00 waktu setempat. Dimanapun Pak Basuki Cahaya Purnama atau Ahok bekerja pasti akan membawa perubahan dan prestasi. Belum genap 100 hari Pak Ahok bekerja bersama Ibu Nike Widiyawati sebagai direksi utama di PT Pertamina Persero mampu mengimplementasikan tugasnya. Sekalipun harga BBM berangsur turun secara bertahap, tentu masyarakat patut apresiasi dengan kebijakan pemerintah dan perusahaan Pertamina. Ekspektasi Pak Ahok membawa Pertamina menuju kelas dunia tampaknya bisa terrealisasi, mengingat Indonesia saat ini mampu memproduksi bahan bakar B30 atau solar dengan kandungan minyak kelapa sawit 30%. Jika saja perusahaan Pertamina ini bersih dari oknum-oknum nakal, maka harapan masyarakat Indonesia sejahtera bisa terwujud. Untuk memenuhi harapan itu, maka Pak Ahok dan Ibu Nike akan membuat aplikasi aduan masyarakat agar beliau secepatnya merespon dan mengevaluasi kendala yang ada di tengah masyarakat. Berikut perubahan harga BBM. Pertama, Pertamax Turbo disesuaikan dari Rp11.200 menjadi Rp9.900 per liter, turun Rp1.300. Kedua, Pertamax disesuaikan dari Rp9.850 menjadi Rp9.200 per liter, turun Rp650. Tiga, Pertamina Dex disesuaikan dari Rp11.700 menjadi Rp10.200 per liter, turun Rp1.500. 4. Dex Lite disesuaikan dari Rp10.200 menjadi Rp9.500 per liter, turun Rp700. 5. Solar non subsidi disesuaikan dari Rp9.600 menjadi Rp9.300 per liter, turun Rp300. Sedangkan untuk produk Pertalite tetap di harga Rp7.650. Penyesuaian harga tersebut dalam rangka mengimplementasikan keputusan Menteri ESDM 187K -10/MEM/2019 tentang formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran, jenis bahan bakar minyak umum, jenis bensin dan minyak solar yang disalurkan melalui stasiun pengisian bahan bakar umum atau stasiun pengisian bahan bakar nelayan. Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajria Usman, di Jakarta Sabtu mengatakan penyesuaian harga tersebut berlaku di seluruh Indonesia.